Bapak juga sudah lihat. Sekarang spill dong dari dinas pertaniannya sebenarnya memandang sekolah itu seperti apa Pak? Apakah bisa menjadi mitra atau untuk menyalurkan bantuan apa atau ada program apa begitu? Bu Pak Tomi. Baik. Saya panggilnya Mbak Tutut lah ya, biar ingat jadi apa namanya Putri Presiden nomor 2. Oke, langsung saja. Jadi menurut kami, pandangan kami tadi cocok sekali sepakat sama Pak Alkapi, Ketua KTN kita, bahwa ke depan itu mau tak mau ya, pasti kita akan krisis yang namanya petani, petani muda, atau petani milenial. Jadi SMK Pertanian ini atau SMK Negeri 1 Rimau Mintang ini adalah suatu tempat untuk mencetak, ya kan, mencetak petani-petani yang bisa nanti mampu membantu negara kita ini menjadi pangan, atau istilah kita sekarang ini petani pangan, petani muda atau petani milenial yang mampu untuk bersuasembada. Nah, ini salah satu apresiasi kita kepada SMK Negeri 1 ini. Kemudian juga ada, kami lihat di situ ada beberapa jurusan yang sangat berkaitan dengan apa namanya berkaitan. Nah, ada ATP, ATPH dan juga didukung dengan multimedia. Nah, pemasaran. Di dunia penyuluhan pertanian itu atau dunia informasi pertanian itu sekarang itu kita dituntut dengan informasi yang begitu luas. Hari ini kita menyampaikan informasi langsung luas ke mana-mana, ya kan, melalui media-media yang ada. Jadi jurusan yang ada di SMK ini sangat berkaitan. Jadi teknologi yang kita pelajari, teknologi yang kita dapatkan, bisa langsung kita sampaikan ke petani-petani kita yang lebih luas lagi, nah, melalui multimedianya, informasi-informasi yang lebih cepat. Sekarang dunia pertanian itu, dunia penyuluh pertanian itu, tidak hanya kita door-to-door lagi ke lapangan. Tidak. Kita juga bisa melalui penyuluh-penyuluhan secara online ataupun secara termasuk juga pertanian yang digital farming tadi. Itu yang kedua. Kayak Jebrondol juga. Jebrondol juga. Selalu biasa ini. Subscribe-nya sampai puluhan ribu. Kemudian yang ketiga, kami melihatnya SMK Pertanian ini sangat kompleks sekali dengan beberapa jurusan yang ada. Yang pertama, tidak hanya diberikan semacam pengetahuan khusus di bidang pertanian yang hanya meningkatkan produksi saja, tetapi di SMK ini juga bisa mengkolaborasikan antara jurusan ATP, ATPH dengan multimedia serta jurusan pemasaran ini, ya kan? Dia tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi dia sudah dalam bentuk nanti dalam bentuk pemasaran, pemasaran dalam bentuk produk yang dihasilkan. Contohnya, kalau kita di SMK itu nanti bisa menciptakan meningkatkan produksi tanaman pangan misalnya dari padi 4 ton menjadi 8 ton, tapi kita tidak dalam bentuk menjual gabah lagi, Pak. Kita sudah bentuk jual beras yang sudah berkemasan. Mereknya SMK misalnya. Itu juga menjadi suatu peluang bagi anak-anak muda kita, terutama yang sekolah di situ. Nah, sehingga nanti begitu mereka tamat nanti dari SMK itu, bisa membuka peluang usaha sendiri dengan menciptakan produksi yang banyak, kemudian mengemasi dan memasarkan sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di SMK itu sendiri. Nah, kemudian juga kami selaku Dinas Pertanian, mungkin sebaiknya SMK ini memiliki produk tersendiri, Pak. Ciri khas tersendiri, terutama di bidang pertanian. Saya kasih contoh, misalnya dengan luas lahan yang 4 hektar untuk tanaman pangan atau tanaman padi itu, kita jadikan nih suatu lahan yang bisa dijadikan produksi benih misalnya. Jadi penangkaran benih misalnya. Jadi kalau seandainya petani yang berada di Kecamatan Rimau Mintang sebanyak 1.000 hektar dan kemudian se-Kabupaten Rokan Hilir ini 12.000 hektar, itu nanti mencari benih itu tidak jauh-jauh lagi. Cukup datang ke SMK dengan ada penangkaran benih yang ada di SMK. Itu saran kami. Jadi ke depannya nanti SMK itu lebih maju, nggak usah selangkah ya, kalau bisa 10 langkah dari petani-petani biasa. Nah, itu. Jadi mereka memproduksi tidak hanya bentuk gabah yang akan dikonsumsi, tetapi untuk dijadikan benih lagi. Atau mungkin produk-produk organik lainnya. Nah, ini juga bisa dijadikan motivasi bagi adik-adik kita yang ingin bersekolah misalnya kan. Bingung sekolah mana, kita tawarkanlah di SMK Pertanian. Itu sangat kami apresiasi. Nah, mungkin itu saja Mbak Tutut. Oh iya, jadi makasih. Dari Dinas Pertanian itu mendampingi begitu ya? Ya, mendampingi. Dan mendampingi. Kita pun sudah
sudah mendapat kenikmatan atau hasil dari SMK ini. Salah satu mungkin banyak teman-teman kita yang sudah lulusan SMK ini menjadi pegawai di Dinas Pertanian ada, jadi PNS ada, jadi polisi ada, dan juga sebagai petani wirausaha juga sudah ada. Bang, ini di Dinas Pertanian kan? SMK juga. SMK Pertanian. Kalau saya boleh nambahin ya, Mbak. Dan kita tidak bisa terlepas ya. Walaupun saya di perkebunan, hobi saya itu mendatangkan alien, Mbak. Alien ya? Alien apa tuh, Pak? Jadi kalau kita di apa ya? Kalau presentasi, saya tinggal boleh di mana saja. Makanan yang wajar jangan ketinggalan nih. Bicara tentang pertanian hari ini, mungkin kedepannya sedikit masukan adalah bagaimana SMK juga mengembangkan, mencoba menanam hal-hal baru yang lebih menguntungkan dan menjadi pengetahuan bagi mereka. Sebagai contoh yang mana lagi, mungkin pertama awal saya nanam namanya edamame mungkin ditertawain sebanyak orang. Tapi kayangan itu, perkebunan kita itu pernah nama seluruhnya isinya edamame, kedelai Jepang. Kedelai Jepang yang pernah. Walaupun tinggal di kebun ya, makan Indo apa makan mie rebus itu campurin sayurannya adalah asparagus, Mbak. Asparagus. Artinya bahwa bagaimana anak-anak ini tuh ada minat mencoba yang baru. Dan itu biasanya kalau kayak gitu dimulai dari circle-nya, Mbak. Circle anak-anak itu. Artinya bahwa mungkin ketika basic pemahaman mereka tuh di upgrade dari SMP itu bahwa mungkin nanti Instagramnya itu balik lagi yang tadi Bapak sampaikan, Pak. Bangga. Bangga. Kita jadi anak-anak SMK kayak bangga. Okay. Nih. Halo, single dong, asparagus. Mana asparagus? Kayak gitu. Iya.